Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi berita viral hari ini. Ya, viral penumpang mobil ambil bunga di jalan tol. Ya, berita viral tentang seorang perempuan yang mengambil bunga sepatu di median jalan tol Pandaan Malang menjadi trending hari kemarin. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas penumpang mobil Daihatsu tersebut. Sementara itu, Humas PT Jasa Marga Pandaan Malang, Agus Trianto, mengatakan aksi mama ini diperkirakan terjadi pada akhir pekan lalu saat arus kendaraan menuju Malang sedang padat. Untuk yang kedua, berita viral berikutnya yaitu tentang pemuda yang diamankan oleh petugas kepolisian setelah mandi dengan berkendara sepeda motor. Ya, kebelet ingin viral, dua remaja ini mandi sambil mengendarai motor keliling kota. Ujung-ujungnya justru diciduk pihak kepolisian. Dan untuk berita viral yang ketiga yaitu tentang Kang Somai yang sedang balapan. Ini dia videonya. Oke guys, itu tadi informasi terbaru dari Sender TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.